Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses konco ngarit, konco terak, konco tani. Semoga pada sehat semuanya. Oke, masih bareng Cina TV, masih di Pasar Wakinan Margo Rejo Pati. Kali ini saya berada di deretan atau di di lokasi atau tempat parkir para sapi-sapi bibitan atau sapi pedetan. Ini untuk pedetan sudah lama tidak saya review seperti apa ya untuk kualitas dan harganya. Oke, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang baru saja menonton video ini, monggo yang belum subscribe, monggo silakan subscribe. Dan biar tidak ketinggalan updatean video terbaru, selalu pantengin channel Cina TV. Tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update video terbaru bareng Cina TV tentang perkembangan sapi, harga sapi, kualitas sapi dari berbagai pasar sapi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kita langsung saja deretan sapi pedetan ini. Wah, kita review yang pegon dulu. Oh, pegon, ada pegon. Harga berapa, Pak De? 9 juta luar. 9. Patang sasi ini. 9 juta lebih. 9 juta lebih. Pegonan. Ganteng pegonnya. Saya udah. Limis pegonnya. 9 juta lebih. Masih bisa nego untuk harga. Dan selanjutnya ini juga ada pegon lagi. Harga berapa, Pak, sih ini, Pak? 9.000. Oh, harga 9 jutaan toh. Hujan-hujan. Oh. Harga hujan-hujan ya. 9 jutaan ya. Sama kisaran usia dari 4 bulanan. 9 juta. 9 juta masih bisa nego. Dan kita geser ke sapi berikutnya. Dan juga ini ada limusin sama si metal cross ya. Seperti ini. Harga 11 jutaan. 11 jutaan nego. Nah, kita review yang sedang-sedang saja ya kualitasnya, setelah itu kita cari yang superan kalau ada. Yang ini 11 jutaan. Harga masih bisa dinego. Kita coba dari depan, amin. Seperti ini. Oke, kita geser ke sapi pedetan berikutnya. Ini juga ada limusin. Usia dari 4 bulanan. Harga berapa, Dek? 10 jutaan. Harga 10 jutaan. Sepuluh jutaan seperti ini kualitas sapinya. Hose gantian. Limusin dan limusin. Seperti ini. Dan selanjutnya, wah kok nyoteng ini. Jogrok. Yo, harga berapa, Pak De? 11.000. Jogrok ini 11 juta. Maksudnya gini. 11.000. Yo. Gantian dulu.
Ini kisaran usia dari 7 sampai 8 bulanan ini. Jogrok teman-teman, gepeng-pengi. Sebelah juta nego. Dari segi kaki-kakinya, dari segi posturnya. Dan selanjutnya ini suruh Mas Harke ini. Ada limusin cross. Songo pujulan iki, Dan. Songo pujulan. 9 jutaan lebih. Enggak tahu pujulnya berapa ini. Masuk jegrek diterno. Asal masih lokasi pati langsung diantar ya. Ini sing duwe. Lokasi Jakarta ya. Asal masih di lokasi pati langsung siap antar. Ini harga 9 jutaan. Kisaran usia antara 4 bulanan lah mayoritas ini. Di sapi-sapi pedetan Pasar Wagenan Margorejo Pati. Sapi-sapinya teman-teman. Ini di lapak Bapak Sugi ini. Jogrokan. Ini. Di sampe ragam pengarang abari kok. Seperti ini. Pak Sugi ini kebetulan lagi di wawancara sama Uria Channel. Oke, kita lanjut teman-teman. Masih di area pedetan. Ya, sebelah selatan itu yang superan ya. Kita ambil nanti gambarnya. Yang ini yang kualitas sedang, kualitas ekonomis. Harga berapa, Bos? 9 juta. 9 juta ini untuk usia sekitar yang 4 bulanan. Ada si Metal Cross. Oke, kita langsung geser yang bagian superan. Bagian yang superan biasanya di sini itu ada Lek Kasmani. Lek Kasmani bawa berapa ini? Gak piro Lek sampean Lek? Bawa 11, Mas. Bayi piro iki, Mang? Bayi 3. Oh, bawa 11 laku 3. Masih ada 7 ya. Spesialis sapi pedetan superan. Wis sing super wis bayu kabeh. Iki sing super. Sing super wis bayu. Sini harga piro iki? Iki tak utuh 14 limonan. Bro? 14 limonan. 14 limonan ya. Diputus 14 limonan. 14.500an satu ekor. Yang super sudah laku gitu. Ini satu ekornya 14.500 ini kisaran usia dari 5 bulanan sampai 6 bulanan ini. Seperti ini. Kebetulan ada yang nawar. Lek Kasmani minta tambah 300 ya. Diputus harga buka harga 14.500an. Ada si metal, si metal. Lek Kasmani sendiri ini spesialis sapi-sapi pedetan yang tergolong kualitas superan. Seperti ini.
Dan selanjutnya ini juga si metal. Harga berapa, Pak De? 14.5. 14.5an ya. 14.500 juga ini. 14.5. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Super. Kisaran usia dari 5 bulanan ini sampai 6 bulanan, teman-teman. Dari segi posturnya, dari kaki-kakinya. Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Yang ini masih banyak kan dagangannya Lekasmani. Ini juga si metal ini dagangannya. Ya, betul. Harga piro iki? Bos. Kok mumpung terus sapine to? 13.500. 13.500. 13.500 seperti ini. Masih bare-bare payu. Iki mau wis kok. Iso mangan. Wah, iya, telat ya. Papat wis. Bayi papat. Bari-bari mang. Seperti ini. Ayunan kono lho ado. Adoe. Sing iki piro? Sing iki piro, Bos? 13.5. 13.5 to? Iki 12.5. Oh, ngono to. Ini 12.5, yang ini 13.5. Ini limusinnya 13.500, yang ini 12.500. Kisaran usia 5 bulanan lah. Ini posturnya long loh. Long sasis ini. Yang ini 12.5, 5 ringgit lah. Ya. Yang ini 13.5. Nah, selisih 1 juta. Seperti ini, teman-teman. Ora ngono iki. Piralem iki duwe jeneng sapa? Jinak TV. Jinak TV. Yo, wes. Seperti ini. Ini Pak D-nya tanya channelnya. Iya. Ini kan sama saja. Ini orangnya juga dihibur sih. Seperti ini. Pak ini kali pedet le. Masuk YouTube ini. Target 15.5. 5 ringgit 12.500 pedetan, teman-teman. Sing iku to 14.5 mau lek ya. Regane apik to pedetan iki? Hah? Regane apik to? Sapi pedetan Pasar Wagenan. Dan juga ini deretan sapi-sapi pegon. Dan inilah situasi dan kondisi di Pasar Wagenan. Pedetannya hilang, super-super sudah sold out ya. Khususnya punya nyale Kasmani. Tinggal yang ini, teman-teman. Dari harga 9 jutaan yang kualitas ekonomis, yang kualitas sedang, sampai yang super run ini harga 14.500-an. Update terbaru, terhangat ya. Semoga bermanfaat. Khususnya informasi, khususnya untuk para peternak sapi atau konco-konco tani yang mau ngisi kandang sapinya. Sapi-sapi pedetan, inilah kualitas dan harga dari Pasar Wagenan Margorejo Pati. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu pantengin channel Jinak TV, semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.